contoh mana? Oke. Ini paman saya pakai umpan boto-boto ya. Oke, semoga ada strike. Oke, paman. Bismillah. Saya umpan pakai udang ya, satu ekor, dan menggunakan teknik tima lucur ya kawan-kawan. Semoga ada strike. Paman saya strike. Lihat. Ini paman. Wih, angkat paman. Wih, angkat. Eh, mantap paman. Wih, ikan enak. Oke, sambal yang pertama. Di belakang. Iya. Simpan lagi paman. Ah, sembarang guys. Dua kali dia ini. Oke, kita lucur lagi ya guys. Gak sembarang ya. Yang di bawah. Eh, dapat sambaran guys. Dua itu satu Eropa.
Sabar guys. Oh, tak kata ang sampai ini lo nek. Iya. Kenapa? Sampai ini lo ini yang setak kata kamu. So tidak ada DP. Nanti dua tadi teh. Langsung so di situ yang tak ini. Langsung ringan. Oh ada yang ada ini. Guys, gangguan ada ternyangkut sama ininya paman. Nah itu cuma dia gulung lagi besar yang satu tadi kesatnya itu. So ada yang ini baru tiba-tiba so ringan. Pasang umpan kembali guys. Udang sama ikan kecil. Maaf tadi ada kesalahan teknis karena nyangkut di sinarnya paman, jadi agak susah buka ya. Oke, kita lanjut. Semoga ada sambaran ya. Makan itu pertama turun langsung disamar kerampok. Sebentar kita mancing di dermaga. Sekarang mau cari ikan ini dulu, ikan sarang. Ah, kesambaran lagi guys. Cil, terlalu besar. Pati telatap pati. Oke, kita rilis ya guys. Rilis area kecil. Area agak besar. Coba ikan besar mana? Tidak ada yang pati itu baru. Ada sambaran. Habis.
guys, ikan-ikan saran buat bakar-bakar malam. Ah, hujan apa ini? Woi, sorry ya. Hujan tajam. Hujan tajam. Udah rilis ya? Eh, kecil. Arus, arus sekali lautan. Sudah kerap guys. Lihat sinar begini, arus kencang, di setengah mati mau cari ikan begini pra sinar, kayak main layang-layang, kayak main sinar layang-layang, arus sekali.